Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, kita sekarang berada di Kota Slawi, Kabupaten Tegal, tepatnya di rumah peninggalan Belanda sekitar tahun 1920 sampai 1930-an. Dan di belakang saya ini, rumah tua ini pernah ditempati oleh bangsa pribumi juga dan termasuk juga pengusaha terkaya di kota ini. Sahabat semua, kita akan masuk menelusuri rumah peninggalan yang sangat bersejarah ini di Kota Slawi. Karena bangunan ini sudah sangat tua dan kemungkinan juga sangat rapuh, sedangkan pintunya juga sudah dikunci dari depan. Nggak tahu yang kunci mungkin entah pemilik yang sekarang atau dari warga sini. Jadi kita nanti akan masuk melewati jendela ini, sahabat semua. Dan kita akan melihat dulu dari depan teras rumah peninggalan Belanda ini. Terasnya sudah sangat rimbun dengan rumput-rumput yang sudah sangat tinggi, jadi kita nggak bisa lewat sana. Dan di sana itu adalah halaman, sahabat semua, halaman untuk masuk ke belakang dari rumah tua ini. Dan di sebelah selatan juga rumputnya sudah sangat tinggi dan tidak bisa dilewati malam ini. Jadi kita terpaksa nanti masuknya lewat jendela. Jadi seperti ini, sahabat semua, bangunannya sudah sangat tua dan sudah sangat rapuh. Jadi kita harus hati-hati karena lokasinya benar-benar ekstrim seperti ini dan barbar, sahabat semua. Di sini juga terdapat bangunan yang tua di sebelah bangunan ini. Ini juga bangunan yang sudah terbengkalai sangat lama. Usianya mungkin sudah ditinggalkan sekitar ya hampir 20 tahun lebih mungkin, sahabat semua ya. Jadi ini bangunannya panjang sekali sampai di belakang sana. Kemungkinan panjangnya sekitar hampir 100 meter mungkin ya. Namun kita nggak akan ke sana. Ini dari teras sebelah samping bangunan ini, kita nanti akan masuknya tetap dari jendela yang ada di depan ini. Oke sahabat semua, kita langsung saja review tempat yang sangat tua dan bersejarah ini. Kita sudah masuk di ruang pertama melewati jendela tadi, sahabat semua, dan maaf sekali sahabat semua, tadi kita ngeksplor di sini bersama dengan Kisolepet, namun tadi ada ODGJ yang di sini, namun sudah kita laporkan pada warga di sekitar sini. Jadi malam ini tetap kita lanjutkan untuk eksplor, namun saya sendirian dan Kisolepet menunggu di depan bersama timnya. Oke, kita langsung saja masuk ke bangunan ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah ruang yang ada di belakang. Kita akan masuk melalui ruang sebelah sini. Ini adalah ruang tamu ya sahabat semua, ruang tamu zaman peninggalan Belanda dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ngeblur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ruang tamu dan kondisinya sudah rapuh seperti ini. Khawatir sekali barangkali atap yang ada di atas itu jebol, karena memang atapnya sudah jebol sahabat semua. Atapnya seperti ini dan ngeri sekali ini bangunannya. Namun saya heran ada ODGJ yang di sini, dan tadi dia itu ngomong katanya lagi nunggu istrinya, sahabat semua. Ini adalah ruang tamu yang lebar, bangunan Belanda ya seperti ini sahabat semua ya. Kita langsung saja masuk ke belakang. Ke belakang dari bangunan ini, kita akan melusuri ke belakang karena menurut warga sini bangunan ini sangat lebar dan sangat panjang sekali sampai ke belakang. Jadi kita akan review satu-satu, namun kita nggak sampai belakang banget sana ya sahabat semua, karena kondisinya seperti ini, ruangannya udah seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya sahabat semua, ruangan demi ruangan sudah sangat rungkut dengan rumput yang sudah sangat tinggi. Kita akan masuk ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah kemungkinan ini kamar yang tadi kita lihat dari depan. Kamarnya seperti ini dan bangunannya sudah sangat rapuh, jadi kita harus hati-hati mereview tempat ini. Kita lihat bangunannya sudah sangat rapuh sekali, dan ini jendelanya juga sudah seperti ini. Kameranya juga ngeblur sahabat semua ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat kami di sini hanya ingin mengeksplor, mereview tempat yang sangat bersejarah ini dan bangunan yang sangat tua ini. Kita lihat ke atas. Nah, seperti ini sahabat semua. Jadi ngeri ya, ngeri barangkali ini bangunannya ambruk atau gimana gitu ya sahabat semua. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Ini jendelanya, jendelanya khas banget. Ini adalah khas dari negeri Belanda seperti ini. Dan bangunan ini sekitar tahun 1920 sampai 1930-an. Oke, di sini juga ada tembok yang sudah jebol. Kemungkinan karena cuaca atau dijebol oleh orang, kita kurang tahu sahabat semua. Kita tidak akan merusak properti yang ada di sini dan tetap menjaga bangunan yang ada di sini, biar yang pihak yang berkait saja yang mengurusi tempat yang terbengkalai seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah kamar yang kedua. Kamar yang kedua sudah dipenuhi oleh pohon yang sudah tinggi dan di atas juga sudah bangunannya seperti itu juga. Jadi kita nggak bisa lah masuk ke sana ya, kita lihat dari sini aja. Jadi lebih aman dan safety buat kita di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunannya seperti ini dan bangunannya atasnya juga udah kacau, sudah termakan usia karena kena hujan, kena angin, kena panas. Jadi udah runtuh bangunan yang di atas ini sahabat semua. Jadi atapnya itu udah blong seperti itu. Kita masuk lagi ke sebelah sini, ke kamar yang ketiga. Astagfirullahaladzim. Hello. Anybody here? Hello. Anybody here? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Apa itu sahabat semua? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kami di sini hanya untuk mengeksplor, tidak berniat apapun, untuk memberikan pengetahuan kepada. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahi ilalil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Kita nggak tahu sahabat semua. Jadi kita tetap berhati-hati di sini. Karena saya di sini sendirian. Oke. Kayaknya udah mulai nggak enak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak. Astagfirullahaladzim. 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 Kita mundur dulu sahabat semua. Kita mundur dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamera semakin ngeblur. Anybody here? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Satuwala ilaha illallah wa satuwana Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lihat yang di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Bangunannya sudah sangat rapuh sekali. Dan ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi ilalil adzim. Oke. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini sahabat semua, bangunannya sudah rapuh, kita harus hati-hati. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti tadi, sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aman. Kita lihat sekeliling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jendelanya, jendela khas kalau bangunan Belanda. Di tahun segitu jendelanya besar seperti ini sahabat semua ya. Ini ada dua jendela, berarti ini adalah kamar dan itu adalah pintu samping dari kamar ini menuju ke teras yang ada di samping rumah ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pintu ke belakang karena kita tadi lewat sana nggak bisa, lewat tengah yang tadi kita nggak bisa, jadi kita lewat yang sebelah sini, lewat pintu yang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini bangunan ini kelihatan sekali ya, di bangunan tahun 1920-an dari ini sahabat semua. Namun temboknya sudah sangat rapuh seperti itu, jadi kita lihatnya dari sini juga tidak berani kita ke sana sahabat semua. Nah, ini kemudian kita lihat di samping ini ada pintu. Dan ini adalah pintu menuju ke belakang dari bangunan ini. Ya elah, belakangnya ngeblur lagi sahabat semua. Dan ini bangunannya sudah sangat rungkut sekali seperti ini. Dan menurut warga di sini sampai di sana sahabat semua, panjang sekali sampai sana bangunan ini. Namun kita tidak akan mengeksplor ke sana karena melihat dari tempatnya yang seperti ini, demi keamanan juga kita nggak akan nge-explore ke sana. Mungkin kalau siang ya, kita mungkin berani ke sini siang hari. Dan di sebelah sini adalah jendela, jendela dari tembusan dari ruangan yang tadi. Dan kita lihat lagi bangunannya. Nah, bangunannya sudah seperti ini. Ini bangunannya benar-benar bangunan yang sudah tua. Ini kamar-kamar mungkin ya, ada kamar-kamar ke belakang, ini adalah kamar semua. Oke sahabat semua, kita sudah melusuri rumah ini, namun kita akan ke belakang sana, kita nggak berani karena lokasinya itu sangat rimbun dengan tumbuh-tumbuhan yang sudah sangat tinggi. Jadi safety buat kita sendiri, lebih aman. Jadi kita udah mengeksplor, udah mereview dari depan tadi sampai di pintu sini saja. Oke sahabat semua, semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.